lama-lama-lama ku tak jumpa.
sangat indah membuat kita kembali bernostalgia yang dinyanyikan oleh Delia membuka acara kita pada kali ini. Hai semua pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu bersama kami di acara musik kenangan masa bersama dengan saya Angie Ang selama 60 menit ke depan. Tidak bosan saya untuk menyampaikan, tetaplah untuk menjaga kesehatan dan mengikuti semua protokol kesehatan agar kita tetap sehat walafiat. Dan TVRI sebagai media pemersatu bangsa ini memang selalu menyajikan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga pastinya menghibur. Kenapa demikian? Karena program seperti yang satu ini memiliki konten-konten hiburan yang dinanti, salah satunya adalah untuk mengajak kita semua bernostalgia, membuka kembali memori-memori indah, di mana lagi kalau bukan di kenangan masa. Dan kali ini kenangan masa bersama dengan Usman Bersaudara Family. Saya Angie Ang tidak sendiri tentunya. Seperti biasa banyak sekali penyanyi-penyanyi yang berbeda di setiap episodenya yang membuat kita untuk bernostalgia, bernyanyi bersama. Dan kali ini mereka adalah anak-anak dari Usman Bersaudara. Ada Rudy Cisara, putra dari almarhum ayah Usman. Hai. Lalu juga ada Puput Melati, putri dari ayah Sofian yang juga hadir di sini. Halo berdua. Selanjutnya yang tadi sudah membuka program kita hari ini dengan bernyanyi, ada Delia Septianti, putri dari ayah Mamo yang juga sudah hadir di sini. Hai hai hai. Dan tentunya ditemani oleh Yogen Friends. Seperti biasa, bukan hanya untuk mengajak kita menyanyi bersama, berjoget bersama, atau mengingat kembali memori indah, tapi kita juga akan mengulas, bercerita, mengulik tentang bintang tamu kita. Tapi sebelumnya, yuk kita nikmati dulu lagu nostalgia dengan lagu yang satu ini. Tanpa suram menambah kepedihanku, hati terasa tak tenang, berhayal yang bukan-bukan, pikiran semakin bimbang. Kekasih
sajian irama musik khas. Ikan dawai yang mengalun merdu menemani para pecinta musiknya. Keroncong Lestari, setiap Rabu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Halo pemirsa, ada program baru loh di TVRI. Situasi komedi di sebuah stasiun televisi Indonesia yang penuh canda dan tawa. Menyajikan lika-liku cerita karyawan televisi yang selalu dikejar deadline. Pak, kamera saya lowbat, Pak. Pak, mic saya mati, Pak. Pak, ada telepon nih, Pak. Tolong diangkat. Pak, sudah datang, Pak. Pak, kopi, Pak. Kopi, Pak. Udah, jangan berisik. Saya lagi sibuk ini. Saya lagi dikejar deadline. Dikejar deadline? Iya. Saksikan kami selama Ramadan. Hanya di TVRI. Rasanya pengen mabuk. Dikejar, dikejar, dikejar deadline. Ruang ekspresi para musisi, perpaduan improvisasi dan permainan melodi yang khas, menampilkan bintang tamu jazz pilihan. Jazz Corner, setiap Selasa, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia memiliki beragam keunikan suku dan budaya dengan ciri khas daerahnya. Kesamaan akar budaya dari masing-masing daerah menjadi sebuah perpaduan unik dalam kolaborasi penampilan. Selengkapnya, kami hadirkan Bunga Katulistiwa setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama kami di Kenangan Masa, Usman bersaudara terdiri atas personelnya, yaitu Usman sebagai gitaris, saya sebagai bassis, Sofyan drummer dan juga vokalis, Mamo sebagai keyboardist yang merupakan grup musik asal Surabaya yang eksis di belantika musik tanah air pada pertengahan periode 70-an. Nah, sekitar tahun 75, mereka mengeluarkan album pertama mereka yang berjudul Omong Kosong. Dan ternyata album ini ada banyak sekali yang menjadi hits, antara lain saya sebutkan seperti Kasih Mama, Omong Kosong Itu Sendiri, Mandolin Dua, Wulandari, dan juga I Love You. Nah, sebagian besar personel Usman bersaudara ini adalah mantan personel Nokus Jilid 1 yang juga sudah melahirkan banyak sekali hits bersama Nomo Kuswoyo, sang pemimpin grup yang dulu itu sering sekali disebut sebagai pesaing Kus Plus saat itu. Besar kasih sayang.
Ini bapakmu. Ini mau apa? Kamu harus teguh untuk mencintai seorang wanita yang cantik dan anggun. Diadaptasi kembali dari serial yang menjadi legenda di TVRI. Guest House Lost Man Reborn. Setiap Kamis dan Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Menjelajahi keindahan alam yang memukau. Melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ruang ekspresi para musisi. Perpaduan improvisasi dan permainan melodi yang khas. Menampilkan bintang tamu jazz pilihan. Jazz Corner, setiap Selasa, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sajian irama musik khas. Ikan dawai yang mengalun merdu menemani para pecinta musiknya. Keroncong Lestari, setiap Rabu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Halo pemirsa, ada program baru loh di TVRI. Situasi komedi di sebuah stasiun televisi Indonesia yang penuh canda dan tawa. Menyajikan lika-liku cerita karyawan televisi yang selalu dikejar deadline. Pak, kamera saya lowbat, Pak. Pak, mic saya mati, Pak. Pak, ada telepon nih, Pak, tolong diangkat. Pak, sudah datang, Pak. Pak, kopi, Pak, kopi, Pak. Udah, jangan berisik, saya lagi sibuk ini. Saya lagi dikejar deadline. Dikejar deadline? Iya, saksikan kami selama Ramadan hanya di TVRI. Rasanya pengen mabuk. Dikejar, dikejar, dikejar deadline. Bersama Kenangan Masa dengan Usman Bersaudara. Sebenarnya di tengah-tengah lagu mereka yang membuat kita bernostalgia, saya juga penasaran mengenai perjalanan dari mereka itu sendiri. Mari kita tanya dengan bintang tamu kita. Halo Om, langsung aja tanya sama Omnya ya. Ini mau siapa dulu nih yang jawab Om? Siapa? Halo, siapa? Halo lagi dulu ya. Halo. Halo lagi dulu. Nah sekarang siapa yang bisa menjelaskan perjalanan dari Usman Bersaudara? Kenapa dipilih nama Usman Bersaudara? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku dan para penonton semuanya. Yes. Ada ya. Semoga terhibur dengan atau mengobati yang rindu pada Usman Bersaudara. Nah, perjalanan Usman Bersaudara, tahun 67 Usman Bersaudara sudah merekam lagu sebanyak 8 lagu di Irama El Cinta. Oh, oke. Okay. Irama El Cinta. Dan tahun 70 sekian. Tahun 70 itu Men's Group. Oke. Okay. Nah, perjalanannya. Perjalanannya ya, dari tahun 60-an, 70, ya ya. 70, ya. Lalu tahun 73 kami membentuk dengan Nomo Kuswoyo Nokus. Nah. Itu adalah sebuah format baru berarti ya Om? Ya, format baru. Termasuk ada dua orang dari orang di luar dari bersaudara. Yang ada Sofyan, yes? Usman, Said. Oke. Okay. Nah, setelah itu kita bubar, mengundurkan diri dari sempat Nokus. Sempat bubar? Bubar. Sama Nokus itu. Bubar. Oh, sama Nokus itu bubar. Lalu kami membentuk kembali dengan nama Usman Saudara. Saya masuk. Mama, adik oh, saya baru masuk.
Si bungsu ini. Masih bungsu, si bungsu masuk gitu. Jadilah yang namanya Usman bersaudara gitu. Kembali. Secara total itu berarti ada berapa orang, Om? Empat. Ada empat. Kakak yang tertua adalah Usman, mm-hmm. yang kedua Said, ya. Yeah. Yang ketiga saya sendiri, Sofyan, dan si bungsu, si ganteng Mamo. Oh gitu. Ini ngomong-ngomong memang gara-gara gayanya yang dua-duanya memakai kacamata dengan ini, apakah ini ciri khasnya? Ya, dari, memang ciri khasnya memakai muda. Kacamata setiap perform. Yeah. Oke, baiklah kalau gitu. Tapi yang memutuskan Usman bersaudara ini bersatu untuk bermusik hingga eksis sampai saat ini dan diturunkan kepada anak-anaknya, itu motivasinya apa? Ya mungkin karena ada darah ya, darah seni. Darah seni. Nah, kebetulan Puput sendiri juga dari kecil, dari mulai 1+1. Lagu 1+1. 1+1. Sama dengan dua. Oke, itu Pak Puput nyanyi dari kecil. Oke, lagu saya kecil. Begitu juga Delia. 1+1 juga Mbak Delia? Oh, apa? 2×2=4. Enggak, dulu ada lagu Ular Putih. Ular Putih. Kebetulan saya dulu setelah vakum. Vakum dari grup kan istilahnya. Saya kerja di Gajah Mada Record. Nah, kebetulan anak saya Delia ini punya bakat dari umur 4 tahun. Kelihatannya udah dari 4 tahun bakat, ya. Saya coba-coba. Dia gimana sih, Om, juga. Kelihatannya gimana? Maksudnya senang dia, bersenandung? Rajin banget bernyanyi, rajin gitu. Oh. Ada apa dia nyanyi, nari gitu. Saya lihat kok suaranya bisa direkam nih kayaknya nih gitu. Oke, okay. Ternyata. Saya coba bikin lagu. Kan waktu itu, zaman itu lagu Ular Putih ya. Lagu Ular Putih kan ada sinetron ya. Itu ngetop. Nah, dari saya kurang tahu, Om, yang mana tuh, Om? Boleh dinyanyiin sedikit? Si Ular Putih. Tahun 90-an. Ya, tahun 90-an. Oke, dari sekian perjalanan di tahun 60 sampai sekarang udah 2022, memori indah itu sangat banyak sekali. Tapi memori lucu, memori lucu apa yang kalian dapatkan? Ada gak yang bisa di-share? Ada, Suna. Yang mana nih, yang mana, Om? Atau Om, atau sebenarnya, Mbak, Mas? Sebenarnya memori lucunya dulu, kita setiap off-air gitu dari grup Usman Saudara itu, kakak saya yang namanya Usman tuh selalu ngelucu. Oh, selalu memberikan melucu, jokes dulu. Memberikan joke dulu. Oke. Okay. Setelah nyanyi vokal lagu apa, dia melucu keliling-keliling panggung gitu. Keliling panggung untuk? Ambil ngelucu, untuk ngelucu supaya kita lebih semangat untuk. Oh, cara motivasinya motivasi, dengan melucu, melucu gitu. Iya. Stres. Iya, iya, ya, demam panggung kayak gitu. Oh, mau praktek? Kirain mau praktek gitu. Masih ada lagi yang lucu nih satu. Apa-apa, Om, apa, Om? Mas Usman dengan Mas Said ini paling lucu. Okay. Kadang-kadang nyanyi mereka kadang-kadang berdekatan. Nggak tahu tanpa sengaja itu. Ambumu, mambumu. Oh, cangkemu. bahasa Indonesia-nya bau-bau begitu ya. Bau. Kamu tadi enggak sikatan ya. Itu pas lagi perform. Pas lagi perform. Berhadapan kan, berhadapan mulut ke mulut kan, kalau kur gitu, duet gitu kan gitu. Itu adiknya yang main bass sama ini ngomong, bau mulutmu katanya jauh-jauh. Pakai mic? Pakai mic? Karena lucu ya. Waduh, penonton ketawa dong. Semua. Ya Allah, itulah yang paling diingat. Tapi anak-anaknya gitu juga enggak? Mambumu, kayak gitu juga enggak? Ah beneran, nurun dong berarti. Oke, nah sekarang berarti ada dong proyek kedepannya. Kalau tadi Usman bersaudara ada 4 orang, tapi kan sekarang diteruskan juga untuk anak-anaknya gitu. Apa gak mungkin misalkan bersaudaranya jadi family, jadi kayak big family, singing together gitu. Ada kemungkinan itu atau proyek lain? Planningnya seperti itu, pengennya seperti itu. Karena anak-anak kami ini rata-rata mempunyai kesibukan masing-masing. Seperti Mas Rudi sendiri, tolong cerita Mas kecil. Coba gimana Mas, dari tadi diem aja, saya mau ngajak ngomong jadi gak enak. Ya alhamdulillah sih ini kita bisa kumpul lagi, Om ya. Ini kita alhamdulillah dikasih kesehatan terus. Yeah. So, ini udah mulai nih ada obrolan nih. Mudah-mudahan kita bisa collab ya. Amin. Oh, collab. Iya. Iya, karena mungkin ya Delia juga sibuk waktu itu, masih sama IQ Test juga masih sibuk banget. Puput ya sibuk dengan
sinetronnya. Iya. Dengan ini. Jadi sebenarnya rencananya udah lama gitu. Rencananya nih aku Mas Rudi, Mbak Puput gitu kan. Yuk bikin apa gitu ya Mas ya, Usbrus Family anak-anaknya. Cuman itu dia karena kesibukan kita masing-masing nih semuanya. Jadi belum terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan. Cuman ada minus satu ya, ini si Poppy Bunga ya. Poppy Bunga. Poppy Bunga masih adik juga, masih keluarga juga. Poppy Bunga adik cuman dari tadi Mas Rudi. Cuman tadi dia sebenernya ikut, mungkin lagi syuting ya. Syuting. Oh masih ada kesibukan lagi. Iya. Jadi proyek ini udah bukan rahasia lagi berarti karena sudah ditayangkan di kenangan masa ya, gitu ya kan. Ya. Kapan planningnya? Apakah di tahun ini atau mungkin masih persiapan sampai di 2023 atau? Mudah-mudahan insya Allah secepatnya. Tahun ini lah ya, mudah-mudahan bener. Ya. Bener ya tuh, langsung. Pokoknya karena dia kan enggak, bener. Sekarang kan bener. Enggak, sekarang era lebih mudah ya, maksudnya enggak harus album. Bener, bener. Kan single. Ya, udah mewakili, jadi satu lagu aja tuh mungkin prosesnya enggak lama lah. Bikin konten lah yang pasti harus. Ini karena kenangan masa bikin kita semangat jadinya. Itu produsernya udah dari situ juga tuh. Harus semangat, oke. Tentunya banyak sekali proyek-proyek yang dimimpikan. Dan mimpi ini harusnya segera direalisasi, benar begitu? Amin. Nah, kalau begitu Mbak Puput udah pegang mic nih, ya kan? Kalau dari Mbak Puput sendiri gimana? Kan biasanya kegiatannya itu adalah acting ya? Atau aku apa? Nyanyi. Penyanyi juga. Penyanyi juga. Oke, berarti dari anak-anak Usman Bersaudara kegiatannya adalah menyanyi, ada yang acting juga tadi. Host juga. Mbak, kalau host saya aja boleh ya, takut terganti. Kayak gitu. Nah, kalau Mbak Puput sendiri bagaimana nih? Udah ada kayak kerangkanya untuk proyek ke depan. Jangan ngintip, jangan nyontek. Kalau aku sih tunggu kakak-kakak aja ya, maksudnya yang leader kita nih ya, maksudnya yang tunggu udah kakak, maksudnya Mas Rudi. Mas Rudi. Karena maksudnya dituakan. Maaf ya Mas, bukannya maksudnya tua gitu. Maksudnya bukan, dituakan. Bukan bilang umur loh. Tapi udah ada ya, kerangkanya sudah ada, sudah siap, tinggal direalisasikan, tinggal rekaman atau masih menulis lirik lagu? Enggak, kita lagunya enggak, pasti lagu recovery tetep, recovery lagunya lagu Usman Bersaudara. Oh, jadi tetep, lagu Usman Bersaudara iya di aransemen lagi. Iya, recycle lagi. Oke, dengan tapi dengan versi baru. Versi baru. Enggak ada lagu baru yang akan oh, mungkin ini masih single. Kan single satu, nanti ada lagi, benar? Iya, benar. Oke, berarti akan kita tunggu ya. Itu adalah next project dari anak-anaknya Usman Bersaudara. Tapi Usman Bersaudaranya gimana nih, ada project baru lagi enggak? Papa-papa. Ayo om, papa-papa. Selama ini saya istilahnya menyibukkan diri. Istilahnya ke lagu anak-anak kalau saya. Oh, lagu anak-anak. Lagu anak-anak Abang Tukang Bakso itu ciptaan abang saya. Abang Tukang Bakso, mari-mari iya, sini. Tahu saya. Lagu, lalu apa lagi om? Sekarang ini ya iseng-iseng istilahnya ngisi kekosongan, bikin lagu pop juga. Oke. Okay. Solo sementara pengen coba, pengen tahu bisa enggak gitu. Bisa, nah, bisa kan, bisa kan, bisa semangat, dong. Masuk Mas Sofyan juga, Mas Sofyan ya, bikin juga. Begitu juga saya, ini juga ada. Lagu anak-anak juga? Kalau lagu anak-anak yang dulu Agnes Monica. Yang mana aku, tuh? Yang Meong. Si Meong, oke, saya kok tahu semua ya. Oh, berarti saya adalah penikmat dan juga saya adalah fans dari Usman Bersaudara. Yeay. Yaudah deh kalau kayak gitu, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Sekarang saya udah tidak sabar untuk mendengarkan suara indah dari saya pilih. Cap-cip-cip, kembang kuncup, Badalia. Silakan dengan nyanyian rindu.
ku katakan cintaku. Engkau bahagia bila ku hindari dirimu. Kemana, 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 oh kemana, ku kan cari gantimu. Kemana, 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 oh kemana, aku akan bertanya. Engkau menangis bila ku merayumu, engkau tertawa bila ku jauh darimu, engkau merana bila ku katakan cinta. Setiap Sabtu hanya di Bandit. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan monitor olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. He knows how to turn it on. And then you've got Tomani. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Sajian irama musik khas. Musim panas suratmu nan itu.
dengan dawa yang mengalun merdu menemani para pecinta musiknya. Keroncong Lestari setiap Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Halo pemirsa, ada program baru loh di TVRI. Situasi komedi di sebuah stasiun televisi Indonesia yang penuh canda dan tawa. Menyajikan lika-liku cerita karyawan televisi yang selalu dikejar deadline. Pak, kamera saya lowbat, Pak. Pak, mic saya mati, Pak. Pak, ada telepon nih, Pak. Tolong diangkat. Pak, sudah datang, Pak. Pak, kopi, Pak. Kopi, Pak. Udah, jangan berisik. Saya lagi sibuk ini. Saya lagi dikejar deadline. Dikejar deadline? Iya. Saksikan kami selama Ramadan. Hanya di TVRI. Rasanya pengen ngamuk. Dikejar, dikejar, dikejar deadline. We'll be right back.
Aduh, sudah satu jam, memang tidak cukup seperti biasanya, masih ingin bernyanyi lagi. Tapi apa daya, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang berbeda tentunya. Dan tidak lupa, Angie di sini mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini, penonton di sini, bintang tamu kita yang luar biasa, Yogen, friends dan seluruh kru yang bertugas. Dan tentunya untuk pemirsa TVRI yang ada di rumah, tetap semangat, jagalah kesehatan. Karena kesehatan itu sangat penting di masa-masa yang seperti sekarang. Dan sekarang saatnya kita menyaksikan persembahan terakhir untuk episode kali ini dengan lagu Sorry Boy. Bye, Angie yang pamit, sampai ketemu lagi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Inilah Museum Lokananta. Ingin tahu? Ikuti terus ya. Berdiri tahun 1956, menjadi saksi sejarah musik Indonesia. Legenda musik seperti Gesang, Waljinah, dan Bubi Chen melahirkan karyanya di tempat ini. Beragam koleksi alat rekam syarat nilai sejarah, salah satunya piringan hitam rekaman proklamasi dan lagu Indonesia Raya. Koleksi piringan hitamnya mencapai ribuan.
Jadi penasaran, sejarah awalnya bagaimana sih? Lokananta awalnya adalah pabrik piringan hitam yang didirikan oleh RRI di kota Solo dan menjadi perusahaan rekaman musik pertama dan satu-satunya milik Indonesia. Saat ini, Museum Lokananta masih merekam dan menduplikasi musik ke bentuk CD dan kaset. Unik ya? Lokananta juga memiliki studio rekaman yang berkualitas sangat baik, yang dulunya tidak sembarang musisi bisa menggunakannya. Saat ini, bisa dimanfaatkan oleh semua insan musik Indonesia. Sudah banyak loh musisi Indonesia sekarang ini yang merekam karya musiknya sambil bernostalgia di Museum Lokananta. Sudah tahu kan? Yuk dukung dan kunjungi Museum Lokananta. Semerdu Lokananta.